أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. Asyhadu an la ilaha illallah dahu syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM di mana saja anda berada Bagaimana kabarnya anda di kesempatan malam hari ini Kami doakan semoga anda dan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat Senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan patut bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya: nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat kesehatan, sehingga dengannya kita diberikan kesempatan kembali untuk bisa melakukan berbagai hal, ya, untuk kita bisa menumbuhkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya adalah dimudahkannya kita untuk senantiasa terus belajar menuntut ilmu agama Islam adalah sebuah karunia yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa tentunya ya. Di malam hari ini, di hari Selasa malam Rabu ya, di malam yang ke-21 bulan Dhul Qodah, 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 28 Mei 2024 Kembali kita berjumpa dalam rangkaian program acara Cirebon Mengaji Di Selasa Malam Rabu seperti biasa kita hadirkan dalam format santai Sharing tentang ahlak islami Yang insya Allah kita akan kembali uh, membahas ya Sebuah pembahasan yang semoga bisa menjadi bekal bagi kita Untuk bagaimana membentuk karakter yang islami membentuk akhlak yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan pemateri kita yaitu Ustadz Dimas Furandika LC Hafidzullah Taala yang saat ini sudah berada di studio kita akan sapa beliau terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana Mas Hafid sehat semua ya keluarga di rumah Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Warakul Semoga Allah demikian Ibrahim. juga sehat buat Ustaz Dimas dan juga amin ya keluarga di rumah ya. Sekarang. Semuanya. Ya. Allah, Semoga masya pemirsa Allah. juga sehat ya. semua. Hmm. Ya. Jaga iman, jaga aman gitu ya. <laughs> amin, amin. Amin. Iya, <t�an> amin. Jadi, Jadi nyambung aman. semua. Amin. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Di tengah kesibukan Ustaz Dimas, Masya Allah, masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir di studio. Jazakallah khairan Ustaz. Wah iya, sama-sama Dan tentunya teman-teman pendengar dan umat Islam juga ya tentu sudah menanti nih untuk um, membahas pembahasan selanjutnya dari kitab Mukhtasar Mausul Atul Akhlak sedia. Mm. Untuk kesempatan malam hari ini tentu Uh, tidak kalah penting saatnya temanya apa nih satu malam hari ini seti temanya itu tentang sebuah pengorbanan oke okay, yeah. sebuah pengorbanan dengan... ya yang tentu saja ini sangat relevan ya mm. dengan apa yang akan kita lalui bersama beberapa beberapa saat ke depan ya Iya. Yeah. yaitu bulan zulhijjah mm -hmm. dan kita uh, tepat sekali ya kita berada di hari-hari terakhir mungkin ya di mm. Malam yang ke-21 ini ya Di bulan Zulkodas 1445 Hijri ya uh, Tidak salah juga tentunya Meskipun masih beberapa hari ke depan hmm. ya Bulan Zulhijjahnya Kita akan membahas sebuah pembahasan Yang sering digaungkan ya Oleh teman-teman kita mungkin di media-media dakwah ya Tentang sebuah pengorbanan Yang biasanya memang dibahas di awal-awal bulan Zulhijjah ya Atau di akhir-akhir bulan Zulkafa ya sebuah momen yang uh, sangat penting, sedia uh, momentum yang dimana kita dianjurkan untuk uh, meniru dan utamanya di situ ada nilai-nilai pengorbanan yang harus ditumbuhkan oleh seorang hamba, sedia hmm. dengan mengorbankan uh, hartanya Betul. Ya, untuk dikonversi menjadi hewan kurban seperti itu saja iya. iya sangat tepat berarti ini memang ada kaitannya juga sedia tentang pengorbanan atau disebut dalam bahasa Arab ini at ya ya, yeah. seperti yang tertulis di judul mm -hmm. ya, teman-teman dan pendengar Radio kita FM. Iya, uh -huh. yeah. mungkin sangat uh, tepat sekali dan relevan dengan apa yang akan kita lalui ya. bersama saat ya beberapa yeah. saat ke depan. Ada hubungannya saat? Kalau berbicara hubungan yeah. ya tentu ada hubungan ya, okay. ada kaitannya karena sama-sama ibadah, cuman memang hmm -hmm. lebih luas tema lebih yang kita luas, bahas ya? ini at tadhiyah di sini ini lebih luas cakupannya daripada sekedar uh, kurban yang dilakukan pada saat 10 Zulhijah nanti. Oke. Okay. Begitu ya. Artinya mencakup harta, mencakup okay. jiwa dan mencakup segala hal yang kita miliki yang Baik. patut memang dikorbankan. Oke. Okay. Masya gitu. Allah. Gitu, Mas Afif. Jadi memang ya tentang uh, pengorbanan atau At-Tadhyyah ini sangat uh, penting untuk kita gali bersama yeah. ya, karena memang cakupannya sangat luas sebagaimana yang ustadz Dimas bahas ya. ya yang ustadz Dimas sampaikan sebelumnya. Ya. Seluas itu kan Ustaz pembahasan kita sangat ini? Sangat luas. Tentang pengorbanan ya? ya. Masya, Allah, Masya Allah Barangkali mungkin bisa diawali atau uh, sebagai awalan atau mukod Ustaz mm -mm. tentang apa yang dimaksud dal dengan pengorbanan itu sendiri dalam pandangan Islam Ustaz. Jadi pengorbanan yang dimaksud adalah ya. sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Mukhtasar Mausu'atil Akhlak sebagai ya kita perujukan kita dalam setiap tema yang kita bahas begitu ya Mas Safit, okay. di mana di sini dijelaskan bahwa at tadhiyah istilahan ya kita langsung saja hmm. uh, at tadhiyah secara istilah adalah bazlun nafsi awil waktu awil mali adalah mengorbankan jiwa okay. atau waktu atau harta li ajli ghayatin asma ya untuk atau karena sebab ya tujuan yang sangat tinggi ya wali ajli hadfin arja dan tujuan yang sangat diharapkan okay. ya apa sih tujuannya kita berkorban surga ya surga, ini ya. harapan yang paling tinggi yang diharapkan oleh kita seorang muslim maka bukanlah harta duniawi okay. bukanlah jabatan tetapi surga ini yang oh, kita harapkan yeah. sehingga kita ini berkorban dengan harta kita dengan harta kita dengan waktu kita dengan ilmu kita apapun yang kita miliki adalah harapannya satu agar kita bisa masuk ke dalam surga dengan selamat tanpa mencicipi neraka begitu oh, nah bersamaan yeah. ma'ahtisa bil ajri wa thawabi ala dzalika indallah azza ya bersamaan dengan mengharapkan jaran dan pahala ya atas ya pengorbanan tersebut di sisi Allah ta'ala begitu nah hmm. ini yang kita harapkan ketika kita berkorban harus didasari dengan niat tidak boleh karena yang lain Allah artinya ketika kita berkorban dengan harta kita berkorban dengan waktu kita ini bukan kita caper kepada manusia agar kita mendapatkan pujian masfi ya. ya untuk ya. apa nggak ada artinya pujian manusia ya nggak ada artinya pengakuan dari manusia ya yang paling berarti adalah ganjaran dari Allah dan inilah yang harus kita harapkan. Allah, Begitu Safit. Ini makna daripada kandung, ya? pengorbanan yang kita bahas. Allahu Akbar. Sebuah faidah yang sangat agung tentunya yang terkandung di dalam uh, pengertian ya hmm. atau barangkali definisi hmm. dari pengorbanan yang dimaksud dalam uh, pembahasan kita di kesempatan malam yeah. hari ini, tentu sebuah pengorbanan yang tentu saja Outputnya itu jelas ya, yeah. yaitu syurganya Allah Azza wa Jalla, mm. di itu yang kita harapkan dalam rangka kita mencari bekal di dunia ini adalah yaitu surga Salah satunya adalah syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya saudara, mm. dan tentu saja dari pengorbanan itu, semoga bisa membuahkan apa yang kita cita-citakan bersama tersebut, Betul. yaitu syurganya Allah, Betul. ya masya Allah, dan tentu saja. Tadi dalam pengorbanan itu harus ikhlas tadi ya. Betul sekali. Uh, sebuah faedah yang sangat agung sekali mm. yang dipaparkan dalam poin definisi dari pengorbanan itu sendiri tadi ya. Betul. Ini baru awalan, masya Allah kita dapat faedah yang sangat yeah. luar biasa tadi ya. Betul, ya. Betul, betul betul. Ikhlas dan tentu saja uh, tidak mengharapkan pujian dari manusia tadi ya. Iya. Yeah. Karena kalau kita mengharapkan pujian manusia memang tidak ada habisnya, enggak ada habisnya, enggak ada habisnya, ya, dan Allah. kita nih harus dipakai begitu ya, Akal yeah. kita ya jangan sampai kemudian kita nih beramal capek-capek, berkorban capek-capek, bahkan dengan harga jiwa kita, yeah. kemudian untuk mendapatkan pujian manusia yang enggak ada artinya, untuk apa? Yeah. Begitu sebuah ya? pengakuan dari hmm. manusia yang mungkin banyak diharapkan oleh yeah. manusia oleh sebagian uh, manusia yang haus dengan pujian seperti yeah. itu ya uh -uh. itu kayaknya kalau mereka ya se sebagian manusia yang yang cenderung untuk mengharapkan pujian manusia itu lama kelamaan dia akan mendapatkan titik jenuhnya saja ya. jenuh. karena yang diharapkan adalah pujian manusia yeah. jadi pasti akan ada Uh, poin di mana dia merasa jenuh gitu ya, Iya dan di situ uh, tentu saja harusnya sadar gitu ya bahwa iya. memang yang harusnya kita tuju itu adalah iya. mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kan gini Mas Safit, kita kalau Shalom. misalkan tanpa ada keikhlasan dalam hati kita, iya. ya yang diharapkan kan tidak jauh daripada pujian manusia, Iya kan? Sementara Manusia ketika kita beramal soleh belum tentu mereka mau muji kita. Nah sehingga ketika kita dapati bahwasanya oh kok circle kita nggak muji kita, <tuh> futur sudah. Iya kan? Apa? Iya kan? Kita nggak dapat apa-apa. Sudah artinya hanya sementara kita beramal soleh. Okay. Tapi kalau kemudian benar-benar ikhlas karena Allah yang kita harapkan adalah ganjaran dari Allah yang maha melihat dan maha mengetahui meskipun kita sembunyi-sembunyi, ya mm -mm. meskipun nggak ada orang yang melihat bahkan kalau seandainya banyak orang yang melihat dan tidak ada satupun yang memuji kita, kita akan terus, ya istiqomah, ya Allah kita terus hatta. karena apa? Allah lah yang akan membalas kebaikan kita, pengorbanan kita begitu. No. Tapi jika pun itu terjadi, misalnya ada uh, ya mungkin manusiawi saja, ya, hmm. ketika mendapatkan pujian itu merasa bangga, hmm. merasa senang, merasa sumringah seperti itu ya. I Ini loh gue I gitu kan. I ketika <laughs> nah, dalam posisi seperti itu ya kita sudah. Padahal kita juga sudah uh, mengorbankan apa yang kita miliki I dengan disisipi adanya istilahnya perasaan seperti itu ya ingin mendapatkan hmm. pujian. Apakah Kemudian, seseorang ini sudah terjatuh dalam sebuah kesyirikan. Iya, betul sekali, Mas Safid. Ya Allah, wakil. karena kan yang namanya ibadah ini kan harus murni, ya niatnya. Ya benar-benar untuk Allah. Ya, Ifradullah fil ibadah ini makna ikhlas adalah yeah. mengesahkan Allah dalam beribadah. Lalu, kemudian kalau kita melenceng niatnya yang harusnya kita mengharapkan, jaran, dan memang ditujukan hanya kepada Allah. Gak boleh kepada yang lain. Namun, ya, kita melenceng niatnya untuk mendapatkan pujian manusia. Yeah. Apakah lantas dia jatuh kepada kesyirikan? Ya, jatuh begitu ya. Oh, oh. Ya, dia melakukan kesyirikan minimalnya adalah syirik kecil. Ya, ria, okay. gitu ya. Minimalnya syirik kecil ria, dan ria ini gak boleh disepelekan. Begitu ya, mm -hmm. kita beramal mengharap pujian manusia. Ini gak boleh, sepelekan ini cukup dikatakan dosa besar bahkan Abdullah ibn Masud dalam kitab Tauhid itu menjelaskan bahwa ternyata ya Ria itu lebih besar bahkan dosa paling besar setelah syirik akbar ya dosa yang nggak main-main so, gitu ya sementara kadangkala kita kecolongan hatinya ya ah bikin bikin apa namanya lakukan amalan soleh upload ya dengan niat yang keliru bukan berarti setiap orang yang berupload amalan soleh ini salah enggak yeah. kadangkala kadang untuk mengajak orang lain Ya kan, hmm. untuk supaya melakukan amalan soleh yang sama, tapi harus kita jaga hati kita, jangan sampai ada sisi, ya sisi dengan apa, rasa ingin dipuji, rasa ingin diakui oleh orang lain, dan kita saat itu berarti melakukan dosa besar, Allah begitu ya? luar biasa, begitu ya? Dan ya. maksimal adalah syirik besar, kalau murni benar-benar kita melakukan amalan soleh dipersembahkan bukan untuk Allah. Tetapi untuk sesuatu yang kita agungkan, misalkan berhalakah begitu ya? Oh, atau bukan berhalalah seperti apa yang terjadi di saat ini ya, atas nama kearifan lokal, begitu jangan ya? Dulu berhala ya, begitu ya? Dulu <laughs> jangan, berhala, jangan dulu, jangan dulu berhala, jangan dulu berhala. berhala ya. Sekarang, hal-hal yang mungkin, uh, ada di lingkungan, terjadi sekitar kita. di sekitar kita, dan memang banyak, Mas fit ya, mm -hmm. atas nama kearifan lokal, begitu ya? Yeah. Bukan berarti kita ini anti dengan kearifan lokal, yeah. kita yeah. mendukung kok yang namanya budaya kita yes. mendukung kok yang namanya kearifan lokal, okay. ya, tetapi kita tidak mendukung, ya, dengan ya beberapa jenis kearifan lokal yang bertentangan dengan syariat kita, ya seperti halnya tadi, ya, kesyirikan. Yeah. Misalkan apa namanya sedekah laut, begitu ya. Yeah. ya Kalau sedekah laut kita dukung, kalau yeah. memang caranya benar, begitu yeah. ya, kita panggil anak yatim, begitu <laughs> ya. Tapi kalau kemudian melakukan kesyirikan ya kita tidak memukul rata bahwa di setiap tempat itu melakukan hmm. kesyirikan enggak okay. tapi kita temui di beberapa tempat dan itu oknum ya hmm. yeah, ini oknum. oknum begitu ya <laughs> tidak iya. semuanya begitu bahwa uh, ada kita temui begitu hmm. ya yang melarung saji, begitu ya. Allah. Nah ini perlu kerjasama antara pemerintah dan pemuka agama supaya kita ingatkan dengan penuh kasih sayang bahwa ini yeah. ya tidak per diperbolehkan dalam agama, okay. begitu. Ya. Seperti K itu. Ya kalau dari awal kita tadi kita apa namanya mendengarkan, gitu ya, tentang definisi dari pengorbanan itu, nampaknya memang sepintas yang ada di dalam benak kita adalah semuanya kebaikan. Yeah. pengorbanan itu adalah sebuah kebaikan yang tentu mm -hmm. goal settingnya adalah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu yeah. wa taala. Tapi Betul. dengan penjelasan yang Ustaz sampaikan tadi ya, uh, beberapa detik yang lalu gitu ya, mm -hmm. bahwa memang pengorbanan itu rupanya tidak semuanya baik, Ustaz ya. Betul. Iya, yeah. jadi ada juga yang bisa menjerumuskan seseorang kepada uh, jurang kedurhakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Betul, betul. Masya Allah, Masya Allah. Ini sangat uh, berbahaya sekali ya, mm -mm. tentang uh, mungkin secara uh, garis besarnya bahwa memang tidak semua pengorbanan itu ternyata bernilai positif dan bernilai pahala ya. Betul. Tetapi justru ada juga yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam jurang kemaksiatan atau bahkan naudzubillah min kepada uh, sebuah apa ya perilaku kesyirikan seperti yeah. itu ya Tentu hmm. itu yang harus kita waspadai bersama ya iya yeah, yeah. masya masyaallah sangat Iya, yeah. harus hati-hati ya. ya kita hmm. ini masya Allah kita ini berusaha sayang dengan umat yeah, yeah. begitu ya sehingga wajar kalau kemudian kita ini sangat memperhatikan mereka ya jangan yeah. sampai kemudian ya uh, mereka jatuh kepada kesyirikan karena sebabkan kita tahu bahwa yang namanya kesyirikan itu ya berakibat fatal kelak di akhirat ya akan yeah. selama-lamanya ya dia akan disiksa dalam neraka ya tapi bukan berarti orang yang uh, terjatuh kepada kesyirikan di dunia ya otomatis akan disiksa selamanya di neraka ya Mas Hafid ya yeah. ya tergantung apakah dia bertobat atau tidak betul Allah taala berfirman la an bihi wa yasha. ya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni ya dosa selain syirik bagi ya siapa yang Allah kehendaki begitu ya tetapi kata para ulama ayat ini hanya terkait dengan uh, orang yang tidak mau bertobat kepada Allah ya sampai matinya dia ya adapun orang-orang yang mau bertobat kepada Allah jelas Allah akan ampuni selama dia taubat dengan taubat dan nasuha nah tadi Mas Hafid sempat menyinggung bahwa wah ternyata apa namanya pengorbanan itu ada beberapa macam begitu yeah. ya Mas Shafit ya. Betul. Ya, ada yang baik, baik dan ada yang buruk. Betul yeah. sekali begitu ya. Hmm. Hmm. Nah, ada pun yang baik ya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini ya, betul bahwasanya uh, tanqasimut tadhiyah ila kismain ya, bahwasanya pengorbanan itu terbagi menjadi dua macam. Okay. Begitu ya. Mm -hmm. Yang pertama adalah at-tadhiyatul mahmudah. Adalah pengorbanan yang terpuji, atau al-mashru'ah, atau yang disyariatkan. Ini pengorbanan yang pertama. Okay. Adapun pengorbanan yang kedua adalah uh, at tadhiyah ghairul mahmudah, maksudnya adalah uh, tadhiyah yang tidak terpuji. Begitu ya, adapun hmm. nanti rinciannya akan disebutkan satu persatu. Insyaallah, masafik sangat menarik untuk kita dalami bersama. Ya, kedua jenis pengorbanan ini, masya Allah dengan uh, berbagai cabang-cabangnya seperti itu ya mengingat tidak sedikit ya orang yang di luar sana yang uh, kemudian salah mengartikan ya makna dari pengorbanan itu sendiri saja hmm. banyak juga atau tidak sedikit juga uh, sebagian dari saudara-saudara kita yang justru salah dalam memaknai pengorbanan itu sendiri sehingga hmm. amaliyahnya pun juga menjadi keliru seperti itu iya. ya mm -hmm. tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah mm -hmm. Sallallahu Alaihi Wasallam ya Insya mm -hmm. Allah Masya Allah <tuh> ya tentunya ini sebuah pembahasan yang uh, sangat sangat menarik ya untuk kita pelajari bersama dan ya emang Muhtasor al halak ini uh, cakupannya sangat luas tadi ya mm -hmm. berbagai pembahasan di dipaparkan di situ ya dan masya Allah, Ustadz Dimas, nyampainya juga enak gitu ya. Jadi kita bisa langsung paham uh, poin demi poin gitu ya. Apa namanya setiap pembahasan itu dijelaskan gitu ya. Kemudian ada juga apa namanya lawannya seperti itu. Hmm. Ya. Nah itu yang yang kemudian uh, tidak jarang juga pemirsa atau teman-teman pendengar itu perlu apa ya penjelasan dari lawan katanya seperti iya. itu ya jadi kalau misal tadi ada pengorbanan yang baik maka ternyata ada juga pengorbanan yang tidak baik iya. ya atau pengorbanan yang yang buruk seperti iya. itu atau Sad, keburukan ya. berarti supaya bukan berarti agar kita ini melakukan keburukan ya mas Hafid, ya. Iya, 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 supaya okay. kita tidak terjatuh kepada keburukan tersebut betul Begitu sekali ya. pelajarannya Aha. itu ya saudah ya. Mm -mm. iya sebagaimana uh, kita ya mungkin diajarkan oleh mungkin uh, guru-guru kita atau orang-orang tua kita hmm. ya diajarkan yang baik dan juga uh, ditunjukkan kepada hal-hal yang buruk untuk hmm. supaya anaknya itu waspada gitu ya iya. dari perbuatan yang seperti ini misalnya hmm. ya yang buruk tersebut seolah betul iya luar biasa ya dan tentunya salah satu dari apa namanya dari cabang uh, pengorbanan yang baik ini salah satunya adalah apa yang akan Dibahas oleh Ustadz Dimas yeah. di kesempatan malam hari ini, mm -hmm. kita banyak belajar tentunya uh, tentang makna dari sebuah pengorbanan, yaitu uh, mengorbankan hewan, ya, kurban gitu ya. Yeah. Yang ini tentu akan dijelaskan, ya, barangkali kisah-kisah yeah. ataupun yang merujuk kepada uh, dalil tentang adanya. Uh, sejarah kurban itu sendiri seperti itu Seth. mungkin set yeah. bisa menyampaikan set. Iya. Yeah. Jadi kalau kita berbicara tentang at uh, mahmuda atau yeah. pengorbanan yang terpuji ini, maka kita tahu bahwa mencakup banyak hal ya, bukan hanya oh, tentang misalnya. apa namanya hewan kurban saja, okay. tetapi bahkan menyangkut jiwa kita, harta kita, hmm. waktu kita, segala hal yang kita miliki. Begitu yeah. ya. Dan ini telah dicontohkan oleh uh, Al-Khalil, ya, Khalilullah, Khalilullah kekasih Allah, ya, Allah yaitu Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam, dan putranya Nabi Ismail Alaihissalam, yang Allah. mereka ini luar biasa, sudah uh, bahasa sederhananya itu memborong, ya, semua pengorbanan. Begitu ya, Allah, bukan Allah. hanya uh, apa namanya dengan harta, bahkan dengan jiwa sekaligus, bahkan dengan waktu sekaligus, so, ya, di antara beberapa pengorbanan yang diabadikan, ya, kisahnya ya bahwa ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam itu masih kecil Masafit ya belum disapih lah ya ketika kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bangun dari tidurnya dan kita tahu bahwasanya mimpi seorang nabi adalah wahyu gitu ya. ya nah entah dia beliau ini mendapatkan wahyu apa ya secara rincinya. tapi yang jelas ketika beliau bangun itu beliau mengajak nabi, apa namanya istrinya ya apa Hajar begitu ya ibunda Hajar ya, ya untuk pergi menuju Mekah ya dengan melakukan perjalanan yang sangat jauh begitu ya diajaklah Nabi Ismail yang usianya itu belum genap belum genap 2 tahun berarti belum disapi. Nah, nah itu mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh ya melalui hutan melalui apa lembah ya namun ketika beliau ya mereka keluarga satu keluarga itu melewati kebun-kebun yang katakanlah subur makmur Giliran beliau tiba di Mekah yang saat itu apa namanya tidak ada tanda-tanda kehidupan ya begitu oh. ya gak ada pohon yang hidup kecuali mungkin rumput-rumput begitu mm -hmm. ya gambaran Mekah seperti itu kurang lebih ya paling ada beberapa okay. pohon kurma ya tidak rindang seperti itu mm -hmm. justru berhenti di sana dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjelaskan apa-apa meninggalkan hajar begitu saja ya memang beliau meninggalkan satu bekal hanya cukup mungkin dua hari pun kurang ya nggak sampai nah akhirnya hajar yang bukan nabi ya manusia biasa beliau ketika ditinggal oleh suaminya ya maka beliau mengajar nabi allah ibrahim alaihissalam begitu ditanya ya ditanya mau kemana begitu ya kalau bahasa kitanya ya hmm. tapi nabi ibrahim nggak apa namanya nggak menoleh ya maksudnya nggak menjawab apa-apa ya akhirnya sampai akhirnya Nabi Ibrahim itu menjelaskan bahwa ini adalah perintah dari Allah barulah nabi eh, Ashaban, Ibn, uh, hajar ya istrinya itu baru memahami dan mau menerima ya mau Ridho ya akan Wahyu yang telah Allah berikan kepada Ibrahim dan ini Insya Allah. pengorbanan bukan dengan pengorbanan apa namanya uh, harta barangkali ya tapi jiwa sekaligus artinya Nabi Ibrahim Ridho kalau pada akhirnya anaknya meninggal ya istrinya meninggal demi apa mentaati Allah subhanahu Wa ta'ala ini jenis pengorbanan yang dilakukan oleh mereka. Nah, kemudian ketika Nabi Ismail tumbuh, mulai dewasa, ya di usia sekitar tujuh tahun, dan ini pun diabadikan di dalam Al-Quran. Ini lagi sayang-sayangnya, lagi lucu-lucunya, barangkali di usia tujuh tahun itu, hmm. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi. Ya, di sana diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh bukan membunuh tapi menyembelih. Menyembelih. Begitu ya? Allah. Untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail dan hal ini pun diabadikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, disebutkan "Fala balagha ma ya, ya, maka ketika Nabi Allah Ismail itu tumbuh ya di usia tujuh tahun, "Qala hmm -hmm. ya bunai" ya maka ketika beliau ini bangun dari tidurnya berkata kepada Nabi Ismail wahai anakku ini arafil manami ya sesungguhnya aku itu melihat dalam mimpiku itu tidurku itu ani azbahuka ya aku itu ya hendak menyembelihmu fanzur mahzatar maka lihatlah ya apa pendapatmu hmm. kemudian dijawab oleh Nabi Allah Ismail kalau ya abatif alma tu'mar ya wahai bapakku ya lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Begitu. Serta jiduni insya'allahu minasabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku, insya'allah tergolong menjadi orang-orang yang sabar. Ini jawaban yang luar biasa. ya Yang dilakukan oleh Nabi Ismail salam. Coba bayangkan, kalau hal itu diposisikan kepada kita. Ya. Misalkan ya bapak kita tiba-tiba bangun tidur ya hmm. dapat <laughs> dalam mimpi itu ya ingin menyembelih kita ya naudzubillah ini contoh saja yang ya. yang tidak insya Allah tidak akan terjadi begitu ya, ya. nah kira-kira apa yang akan kita lakukan ya nabi ya kita akan cari-cari alasan loh antu uh, Bapak, Bapak kan bukan nabi ya. begitu ya itu ya. bukan wahyu begitu ya. artinya kita ini ya berat untuk berkorban masafit ya. ya apalagi ngomongin tentang pengorbanan dengan nyawa ya dengan harta saja kadang-kadang orang banyak berpikir ya, aduh nanti takut miskin, aduh nanti takut berkurang, aduh nanti ini dan itu, banyak alasannya. Tapi bayangkan, ketika Nabi Allah Ismail Alaihissalam, ya disampaikan tentang wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, ya untuk menyembelih dirinya, enteng sekali menjawabannya. Lakukan saja sudah, ya apa yang Allah perintahkan, ya insyaallah engkau akan mendapati diriku sebagai orang yang sabar. Ya, kemudian lanjut cerita, maka bersiaplah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Allah Ismail. Ya, sudah diletakkan Nabi Ismail itu di pelipisnya atau di lambungnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian ketika mereka ya sudah bersiap untuk menunaikan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, maka kemudian Allah ya menyeru kepada mereka wana dayinahu ania Ibrahim dan kami kemudian panggil Nabi Ibrahim ya kada Keteru ya inna najil ya sungguh engkau telah membenarkan ya mimpimu itu sesungguhnya demikianlah kami balas ya uh, kepada orang-orang yang baik ya artinya Allah Subhanahu wa taala kemudian ya memuji Nabi Ibrahim karena sudah mau mentaati ya sudah lolos dengan apa ujian yang Allah berikan kepadanya ya untuk menyembelih Nabi Ismail meskipun pada akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala menggantinya bukan dengan apa? Dengan seekor domba ya. Wah, ya, bukan bukan beneran disembelih gitu ya. Artinya ini sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling tidak kita dari sini belajar ya tentang sebuah pengorbanan yang benar-benar terjadi ya antara bapak dan anak begitu ya. Sang bapak rela ya mengorbankan harta berharganya ya Nabiullah Ismail alaihissalam, ya, yang padahal, ya, itu enggak apa namanya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar, hmm. itu cukup lama, Mas Hafid, ya, okay. mereka ini enggak dikaruniai, dikarunia anak itu cukup lama, ya, sampai akhirnya okay. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya, kemudian Allah kabulkan untuk, yang melahirkan seorang anak dari istrinya bernama Hajar, ya, seorang nabi bernama... Ismail, giliran tumbuh dewasa ya di usia yang tujuh tahun mm -hmm. ya, malah kemudian Allah memerintahkan ke Nabi Ibrahim ya untuk menyembelih anaknya. Kira-kira gampang nggak? Nggak gampang, begitu Sangat ya. Sulit, ya. Sangat susah begitu ya. Nah, Nabi Ismail ya lebih hebat lagi. Syum. Ya, apa? rela mengorbankan dirinya untuk siapa? Untuk Allah taala. Ya, sebetulnya bukan berkorban untuk Ibrahim, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ya, pelajaran berharga untuk kita tentang sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam dan Nabi Allah Ismail. Apakah mm. kita mampu ya? Begitu ya, bukan mengorbankan seperti itu. Bukan kita ingin disembelih, bukan ya? Paling mm -mm. tidak ya, kalau kita belum mampu untuk pergi ke medan jihad, begitu ya? Yeah. Ya, sudah, kita barangkali bisa berkorban dengan harta kita, begitu ya? Karena kan jenis pengorbanan itu banyak, bukan hanya dengan jiwa kita saja, begitu ya. Oh kita mampunya dengan harta Sudah lakukan Ya, Oh kita nggak mampu dengan harta karena memang belum punya Misalkan ya sudah kita dengan apa yang kita miliki Ya, Harus ada Begitu ya, yang kita korbankan untuk Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Begitu ya. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, ya. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ya, ibadahku, bahkan hidupku dan matiku, Ya, adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikorbankan untuk Allah Ta'ala. Ya, pertanyaannya Sama. sudah sejauh mana ya kita ini berkorban untuk Allah? Begitu, Mas Hafid. Silahkan dijawab oleh para pemirsa dimanapun berada. Gitu ya, luar biasa emang Mas? Pembahasan yang dipaparkan ya ini sampai saya... Uh, apa namanya terkesima sampai melongo gitu ya, dengerin kisahnya yang disampaikan oleh bisa Dimas Fradika, tentu sebuah pengorbanan yang... Uh, dicontohkan oleh tentunya bapaknya para nabi saja. Hmm. Ya, Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Semoga menjadi uh, contoh ya bagi kita semua paling tidak ketika kita memang belum bisa uh, melakukan pengorbanan yang uh, besar kita gitu, seperti membantu saudara-saudara kita yang terzolimi di negeri seberang itu ya, hmm. di negeri Palestina misalnya ya. Kita mungkin bisa Uh, mengorbankan ya diri kita, misalnya dengan harta yang kita miliki, untuk misalnya dikonversi menjadi hewan kurban, gitu, hmm. saja ya, untuk kemudian uh, dikurbankan di pada tahun ini. Semoga ada pencerahan yang tadi disampaikan ya oleh Ustadz Dimas Franika bisa menjadi motivasi tersendiri untuk bagaimana kita bisa lebih. Uh, apa namanya termotivasi ya untuk bisa melakukan pengorbanan-pengorbanan yang mungkin bisa kita lakukan untuk saat ini misalnya ya dan tentu hmm. saja ada faedah-faedah tersendiri saja ya, dari hmm. mereka yang uh, melakukan pengorbanan untuk kebaikan tentunya ya hmm. seperti contohnya di momentum Idul Adha ini ada faedah apa aja nih sad, yang mungkin bisa dipetik yang semoga ini juga menjadi semangat tersendiri bagi teman-teman pemirsa dan pendengar radio kita FM Iya paling tidak ya tentu ya sebuah ibadah itu yeah. mestilah ada faidah ya Mas Hafid, ya, Yang yeah. kita ketahui dan yang tidak kita ketahui begitu ya Yang okay. penting kita iman saja sudah kalau Allah memerintahkan sesuatu pastilah ada faidah yang kita terima ya Meskipun barangkali kita nggak tahu begitu ya, hmm. tapi alhamdulillah ya di sini dijelaskan dalam kitab Muhtasar maupun Akhlak ya tentang Fawa Idut Ta'dhiyah, tentang faidah faida ya dari sebuah pengorbanan hmm. ya. Pertama adalah nusratun Tunlentin ya adalah pertolongan terhadap agama. Kemudian yang kedua adalah Tahki Kutakaful Bayna atau adalah menerapkan loyalitas. Uh, tanggung jawab atau dengan kata lain apa namanya uh, solidaritas begitu ya takaful itu bisa dimaknai dengan solidaritas ya bayna tabaqah tilmujtama ya antara apa namanya tingkat atau starta sosial begitu ya dalam masyarakat ya yang miskin dengan yang kaya yang lemah dengan yang kuat begitu ya artinya ya dengan adanya kita memberikan pengorbanannya berupa harta kita maka ya otomatis ya solidar solidaritas itu akan muncul yeah. begitu ya akan makin solid ya hubungan satu dengan yang lain antara si miskin dengan si kaya antara si lemah dengan si kuat begitu antara pemimpin dengan uh, yang dipimpin begitu ya ini diantara faidahnya kemudian takwiyahul ummah akan menguatkan umat Ya bayangkan kalau misalkan masing-masing kita pelit, nggak peduli dengan pengorbanan, mm -hmm. ya wayahnya nanti Idul Adha nggak ada yang korban, lemah nggak kira-kira umat Mas lemah. Ya. Kelihatan lemah, kelihatan ya. lemah, kelihatan ya. Ya Lah Allah, sahabat ya. Muslim ini pelit-pelit minta ampun ya, yeah. makanya di sana Palestina kenapa lemah, ya, okay. barangkali ya kurangnya pengorbanan antara kita, ya begitu ya, artinya yang berkorban Yang mereka-mereka aja. Tapi bagaimana dengan kita-kita yang belum berkorban, padahal mampu? Mm -mm. Bayangkan kalau setiap kita punya kesadaran diri untuk berkorban, ya luar biasa. Mungkin ya, masya Allah ya, paling tidak Palestina ini enggak ya seperti keadaannya sekarang ini, Mas Hafid. ya. Berapa banyak korban yang sudah meninggal, ya berapa banyak ya dari mereka yang kelaparan, berapa banyak dari mereka yang sakit tapi tidak terobati sampai meninggalnya. Okay. Ini terjadi di sana, ya ya dan, dan ini bisa jadi dampak daripada kurangnya kita dalam apa namanya memberikan pengorbanan ya okay. untuk Allah taala berupa harta kita yang untuk diinfakan ya begitu perhatian kita ilmu kita untuk menyampaikan kepada umat tentang penderitaan hmm. mereka hmm. dan lain sebagainya daripada yeah. ya bentuk-bentuk pengorbanan apa begitu. yang terjadi di Palestina tentu saja seolah menjadi cerminan saja ya iya. bahwa betapa lemahnya kaum muslimin saat ini saja ya. Mm -hmm. Itu bagian dari faida dan ini sangat erat sekali kaitannya dengan pembahasan yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya itu tahun mm -hmm. ya. Tadi juga di uh, singgung tentang adanya solidaritas ya. Mm -hmm. Itu juga bentuk dari faida ya. Salah mm -hmm. satu dari faida dari adanya sebuah pengorbanan yaitu mm. munculnya solidaritas yang cukup kuat di antara sama kaum muslimin Ustaz ya. Faedah dah lainnya, Insya Allah. Iya, Faedah yang lainnya adalah hmm. tahki kula izah, ya menerapkan kemuliaan. Allah ya, ya. Kemudian Allah, tahki sa'adah menerapkan uh, uh, kesenangan ya, merealisasikan kebahagiaan ya dengan pengorbanannya. Okay. Kita kan tahu bahwasanya apa yang kita berikan itu ya akan bisa membahagiakan orang lain, okay. gitu ya Mas Hafid, ya? Hmm. ya misalkan nanti ya sepuluh zulhijjah kita bisa berkorban, siapa yang bahagia? Ya orang-orang yang miskin, ya, hmm. yang kadang-kala -kadang makan dagangi itu mereka hanya bisa satu tahun sekali. Jangan. Betapa bahagianya mereka kan begitu mas ya. Sementara barangkali kita alhamdulillah paling tidak bisa kenasi padang bisa makan kikil begitu ya, bisa makan apa gitu ya. Tapi belum tentu bisa, mereka ya sate, tegal, ya sate tegal, sate tegal apa <laughs> gitu ya. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah ada sate cerbon kerucut dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa mampu paling nggak sebulan sekali tanggal muda mungkin ya. Alhamdulillah. Oh, uh, minimalnya begitu ya. Nah tapi belum tentu mereka ya yang hidup di jalanan ya mengandalkan uh, apa namanya uh, perhatian orang lain ya belum tentu mereka bisa makan dan jangankan daging ya makan saja belum tentu jejak seperti kita tiga kali sehari insya Allah, insya Allah. ya tidak masafir nah itulah saatnya ya dengan pengorbanan ini maka insyaallah masalahnya akan dirasa oleh mereka yang sulit ya kesusahan begitu masafir ya, ya angin ini diantara faidah-faidahnya dan tidak kalah penting ya bahwa faidah dari pengorbanan itu adalah bukan hanya dirasakan di dunia oleh pelakunya Mas okay. tetapi di akhirat nanti ini yang luar biasa. Ya kan? Berupa surga, Allah, berupa Allah. keselamatan, berupa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal ini ya artinya uh, Faidah ini akan dirasakan uh, apa namanya dan sudah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Di antara uh, ya hadis yang disebutkan oleh Nabi man yasara 'ala muksirin, yasar Allah 'alaihi fid dunya wal akhirah, ya barang siapa yang memudahkan, ya uh, apa namanya orang yang sedang sulit maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia di dunia dan di akhirat, ya. Ya kita ini berkorban dalam rangka apa sih? Begitu ya, untuk memudahkan urusan-urusan urusan orang lain, begitu ya. Meskipun memang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas Ya, bagian dari uh, faedah selanjutnya ya yang disampaikan tentu saja uh, banyak sekali faedah-faedah yang terkandung di dalam uh, makna dari sebuah pengorbanan dan tentu saja di antara uh, beberapa faedah yang tadi disebutkan tujuannya adalah agar semoga kita menjadi semakin termotivasi ya untuk melakukan pengorbanan-pengorbanan yang syar'i pengor pengorbanan pengorbanan yang tentu saja uh, bisa bermanfaat paling tidak minimal untuk diri kita sendiri dan juga pengorbanan tentu saja yang namanya pengorbanan akan membawa kemanfaatan dan juga kemaslahatan buat uh, orang lain tentu saja dan iya. itu inti dari pengorbanan itu sendiri. Masya Allah. Hmm. Kemudian Mas Safid ya ini pun kita harus tahu bahwa uh, kenapa kemudian kita ini sulit ya hmm. untuk berkorban ya. ya maka di sini ini ada ya. Penghalang-penghalang seseorang, kenapa sih, ya? Yeah sampai detik ini kita oh, ini yeah. sulit untuk mengorbankan apa yang kita miliki entah harta kita yang nggak usah ngomongin jiwa barangkali untuk pergi yeah. ke medan jihad ya sure. artinya harta kita saja yang kita diberikan rizki yang barangkali kita pun mendapatkan gaji begitu ya mm -hmm. uh, bukan hanya daging gaji pun kita dapat begitu ya <laughs> tapi kemudian susah sekali untuk kita memberikan uh, pengorbanan dengan harta kita kenapa mm. maka di sini dijelaskan ya dalam ya bab min mawani iktisab sifat ya di antara penghalang penghalang untuk memperoleh apa namanya sebuah pengorbanan yang pertama adalah adamul ikhlas lillahi fil amal adalah tidaknya ikhlas karena Allah di dalam beramal begitu ya artinya karena kita nggak punya ikhlas ya nggak ikhlas dalam beramal akhirnya nggak ada motivasi begitu ya Mm -hmm. untuk mengorbankan sesuatu yang kita miliki, ya. Jadi ini, ya, hal yang harus kita perhatikan bahwa, ya, ketika hendak melangkah untuk berkorban, luruskan niat kita agar kita maksimal dalam berkorban. Yang kedua adalah hubun nafsi, ya, cinta terhadap diri sendiri, egois lah, begitu ya, mm -hmm. egois. Ya, kalau orang egois susah untuk berkorban, ya, yang dipikirkan adalah tentang kebahagiaan dirinya sendiri saja. Ya, nggak iya. mau ngurusin orang lain. Yang penting dia kenyang, yang penting dia bisa bahagia, ya di saat itu, ya. Maka nggak peduli, ya. Malah dia sebaliknya. Kalau orang egois itu, yang ada khawatir kalau kemudian dia berkorban, khawatir dia itu kekurangan. Nah, ini sehingga hati-hati bagi kita untuk ya menjaga diri kita dari sifat egois. Kemudian penghalang yang lainnya adalah al anillah, ya. Wa ta wa taqarrub ilaih, ya jauh dari Allah. Dan lemahnya peribadatan dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya semakin kita ini malas beribadah, maka akan semakin kita pun malas untuk berkorban. Masafat ini, kaidahnya okay. seperti ini. Kemudian, yang kelima, yang berikutnya adalah Isa atau Zon, ya, adalah apa namanya, buruk sangka. buruk sangka. Ah, nanti kita mau ngasih kambing ke kita ini atau ngasih donasi berkorban dengan harta kerdio kita. Yeah. Aduh, kira-kira dikelolanya nanti bener nggak ya? Yeah. Ada apa ya? Nanti untuk kemana? ke mana ya? Iya, ya, nanti jangan-jangan yeah. masuk ke kantongnya Mas Safit ini, gitu ya. Artinya gara-gara ada Perasaan buruk itu, akhirnya ya? apa? Mm -hmm. Sudah nggak jadi berkorban. Ke sini enggak, ke sini enggak, ke enggak karena apa? dihantui rasa husnuzon. Eh, apa namanya? suuzon Su begitu yeah. ya. Prasangka buruk kepada setiap lembaga ya yang membuka donasi untuk apa umat begitu ya hmm. ini harus dihilangkan begitu ya, yeah. ya. kan sering terjadi gitu ya uh, ada syubhat syubhat uh jangan ah jangan kesini ah Ah, Jangan, ah, jangan ke sini. Ah, jangan akhirnya nggak jadi. Sudah kelalen, akhirnya ada kebutuhan pribadi. Habis sudah untuk kebutuhan pribadi. Ya, nah, bila zalik. Ya, Tantinya perasaan, uh, prasangka buruk seperti itu harus jauh-jauh dibuang ya iya. buang jauh-jauh prasangka buruk seperti itu ya Betul. karena tidak tanggung-tanggung efeknya itu bisa menyebabkan seseorang malah menjadi lalai dari berkorban mm -hmm. ya malah jadinya ah nggak jadi aja sekalian iya. gitu ya <laughs> ada bisikan uh, setan seperti itu iya. saja ya yang berawal dari perasaan was-was perasaan mm -hmm. buruk sangka ya tetapi insyaallah melalui radio kita akan disalurkan kepada Uh, mereka yang berhak dan insya Allah tepat sasaran. Saya. Iya. Hmm. Kalau saya sih hosnul ya. Host Artinya pastinya, ya. begitu jelas sekali ya. Artinya terbuka, iya. transparan, dokumentasi itu selalu ada ya dari so, radio kita ya. Barangkali ada donasi yang masuk, pasti hmm. akan disalurkan insya Allah kepada orang-orang yang tepat atau objek-objek yang memang uh, membutuhkan begitu ya Mas Safid ya. Iya. So, Menarik juga tadi di poin yang uh, apa namanya? jauh dari Allah ternyata mm -mm. ini juga menyebabkan seseorang malah menjadi uh, apa namanya? Ber, malah menjadi tidak 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 apa namanya? tidak ada niatan untuk berkurban seperti itu eh, Jauh dari ya. Allah itu mm -mm. Mungkin bisa jadi ini bagian dari apa? akibat rasa malas kita ketika beribadah setiap. Iya, betul. Intinya oh. kan kemaksiatan, kemaksiatan itu kan ya. uh, bisa mencegah ya kita untuk beribadah atau melakukan amalan soleh yang lain Mas Abi. Hmm. Ya, sebagaimana ada asar dari Abdullah bin Mas'ud ya ketika ditanya ya solusi bagaimana ya agar kita ini bisa melakukan ibadah dia mulai hmm. maka kemudian ya artinya ini mengeluh nih orang ini yang bertanya demikian ini mengeluh ya apa hmm. solusinya dan karena apa maka kemudian Abdullah ibn Masud berkata akadatkum dzunubukum ya dosa-dosa kalianlah yang menghalangi kalian ya Dosa itu kan, di antara sebabnya adalah ketika kita meninggalkan ibadah. Begitu enggak sholat, dia ya bolong-bolong, ya. Maka sulit orang yang enggak sholat untuk menyisihkan hartanya untuk itu susah. Begitu ya, ya. Uh, susah ya. masih mending untuk beli hal yang tidak bermanfaat. Barangkali ya, oke. Jadi kayak seolah-olah orang yang awalnya mungkin malas gitu, Futur kita katakan mm -hmm. seperti itu, uh, malas beribadah atau mungkin diulur-ulur untuk mengerjakan sholat misalnya ah nanti 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 ini dikhawatirkan gitu ya mm -hmm. jadi kayak seolah-olah ketika kita memasuki kita ketika kita berjalan di sebuah jalan yang lurus seperti itu ya kemudian mm -hmm. kita dapati ada di situ jalan yang uh, mungkin sedikit jalan yang menyerong gitu mm -hmm. seperti itu ya dan kemudian kita malah mengikuti jalan yang berbelok itu tidak fokus hmm. dengan jalan yang lurus itu, hmm. maka bukan tidak mungkin saja ya. ketika kita mengikuti jalan yang berkelok itu di depan akan ada jalan yang jalan yang kemudian berkelok lagi, yeah. jalan yang kemudian malah menjadi menyesatkan kita yeah. dari jalan yang lurus tersebut. Betul. Saat, ya? Analoginya Salah. seperti itu ya, Masalah seperti itu. itu ya luar biasa. Nah, iya, tentunya ini menjadi pembelajaran juga bahwa hmm. emang kita untuk tetap fokus itu. Ya, salah satunya mungkin harus dekat-dekat dengan orang soleh tadi, ya. betul <laughs> supaya sekali. kita senantiasa hmm. terbimbing. Kayak misalnya uh, saya saat ini dekat dengan Ustaz Dimas itu ya. dekat dengan masalah. Semoga ya, gitu, gitu, ini gitu, menjadi ya. salah satu penyebab kami menjadi istiqomah seperti Ustaz ya. ya. Betul sekali dan itulah yang disebutkan dalam kitab hmm. ini pula tentang kiat-kiat ya. agar bisa oh ya berkorban itu diantaranya adalah kita mm -hmm. harus bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang suka berkorban, eh. begitu mas yeah. Habib, ya. Maka kita pun akan ikut ikutan, gitu ya. Mm -hmm. Almar ala dini Khalilih itu betul, ya. Mm -hmm. Ya tergantung bagaimana kita ini bergaul dengan siapa. Yeah. Kalau kita bergaulnya dengan orang yang pelit, wah kita pun akan Ikut pelit begitu ya? Yeah. Udah di tabung aja gitu ya untuk beli rumah, untuk beli tanah. Nanti kalau sudah beli terkumpul beli tanah, nanti beli mobil nanti Wah, untuk kebutuhan sendiri nanti hitung-hitungannya ya. Yeah. Tapi kalau kemudian kita gali hmm. dengan orang-orang yang investasinya adalah investasi akhirat ya, yeah. maka sudah ya akan murah hati kita ini ya. Wah, masya Allah gampang okay. untuk ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, luar biasa. Okay. gitu itu pentingnya bergul dengan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang soleh. Allah Tentunya Itu kan tadi beberapa penghalang ada lima atau enam yang disebutkan saja penghalang-penghalang tersebut itu kan tidak jarang menjerumuskan seseorang kepada ini ya, jauh dari yang namanya ketaatan seperti itu saja ya. Letas bagaimana supaya kita bisa menyingkirkan penghalang-penghalang tersebut supaya kita bisa tetap fokus nih dengan ketaatan kepada Allah Azza wa diantaranya dengan pengorbanan itu set. Iya, di sini dijelaskan, al ilmuinah Muina adalah Adalah ya, wasilah-wasilah yang dapat menolong ya untuk melakukan pengorbanan. Maksudnya okay. adalah kiat-kiat, begitu ya? Kiat -kiat, kalau wassail ya. kitanya mah kiat-kiat hmm. agar bisa mengaplikasikan pengorbanan dalam kehidupan kita. Hmm -hmm. Di sini dijelaskan, yang pertama adalah Adamul inkibabi, alat dunia, tidak sibuk dengan dunia ya merah, merah. sibuk dengan dunia sebetulnya boleh oh, begitu ya <laughs> ya asal uh, ada batasan begitu ya jangan hmm. sampai kesibukan terhadap dunia yang tidak boleh itu sibuk dengan dunia sampai lalai akhirat ini nggak hmm. boleh begitu ya begitu yeah. ini maniak ya dalam mencari duit begitu ya nggak ada ya nggak boleh ada waktu kosong kecuali harus cari duit begitu ya lembur misalkan nggak peduli dengan apa dakwah nggak peduli dengan menebarkan kebaikan begitu ya Masya Allah ya berbeda dengan barangkali ya mas Hafid kan hmm. saya lihat waktunya padat. begitu ya tapi alhamdulillah ya sebagian besar waktunya justru digunakan untuk nongkrong di sini ya kita yeah. ngobrolin agama menebarkan kebaikan ya ditemani oleh keruk kru radio kita ya. Yeah. Gitu, seperti itu ya ini berbeda ya lain hal ya hmm. agar kemudian para pemirsa pun tahu ya bahwa silahkan bagi waktu kita Jangan sampai hanya sibuk dengan dunia, 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 dunia. Toh kita kalau terkumpul semuanya untuk apa? Ingat loh bahwasanya waktu, apa namanya nikmat yang paling mahal harganya di antaranya adalah waktu, Mas Safit. Hmm. Ya, andai kata kita sibuk ya menjadi maniak dunia ya. Kita kumpulkan berapa miliar ya harta kita atau berapa triliun bahkan kira-kira ya bisa nggak kita beli waktu kita yang telah lalu satu detik saja? Gak bisa, gak bisa. Hmm. Meskipun saat itu kita bisa beli mobil, rumah, berapa banyak rumah, tapi untuk membeli satu detik, waktu yang telah lalu, hmm. dengan harta sebanyak itu gak bisa. Ya, ya. kan, pernah bisa kita beli waktu mungkin. yang telah lewat, hmm. ya. padahal orang-orang yang sudah wafat pun mereka meminta untuk dihidupkan kembali, hanya untuk melakukan amal soleh. Iya, minta waktu kepada, kepada Allah, waktu. ya, oh. Sedih, sebentar saja di dunia untuk melakukan amalan soleh. Gitu ya? hmm. Untuk persaudah ke okay. untuk apalah yang lumayan untuk menambah timbangan mereka nanti ya, tapi nggak bisa ya. Bisa, Jadi, ya? kita yang punya waktu ya, korbankan waktu itu untuk Allah Ta'ala. Begitu, silahkan bekerja, tapi harus ada batasan. Wayahnya ngaji yang ngaji, begitu kan? Hmm. Wayahnya sholat ya, sholat. Wayahnya ya yulah lail dibagi porsi-porsinya karena ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Hmm. Ada hak keluarga yang harus ditunaikan, ada hak kita yang harus ditunaikan. Begitu, Mas Safir. Okay. Yeah? Barangkali, uh, selain dari uh, tadi kan fokus kita uh, ini ya, menjelang Idul Adha seperti itu mm -hmm. ya. Mm -hmm. Ini kan juga memang sangat tepat sekali, memang momentumnya mm -hmm. dengan uh, pembahasan yang kita bahas yeah. di kesempatan malam hari ini yaitu yeah. pengorbanan ya, atau mm -hmm. atau hayah ini. Mm -hmm. uh, lantas, mungkin dalam... Uh, kehidupan sehari-hari gitu ya mm -hmm. ada nggak sih Sat? mungkin uh, kisah ya, ataupun apa ya ada. dari para salafus soleh atau mungkin yang terjadi di masa sekarang yang semoga bisa menumbuhkan semangat kita untuk pengorbanan tidak hanya mm -hmm. pengorbanan itu dilakukan ketika idul adha aja gitu iya. ya dalam kehidupan sehari-hari saat iya artinya pertama yang harus kita lakukan adalah agar kita ini enteng untuk berkorban adalah apa yang Allah siapkan ya uh, di balik sebuah pengorbanan yang kita lakukan ya di dunia yang Allah siapkan itu apa yeah. nanti di akhirat ya ini iman kita ini harus kuat yeah. ya dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat nabi sehingga ketika mereka berkorban itu dengan harta mereka misalkan itu nggak tanggung tanggung ya mm -hmm. seperti halnya Abu Bakar dengan Umar yang mereka itu senang berlomba lomba dalam kebaikan dalam yeah. sebuah pengorbanan. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengajak para sahabat Nabi untuk apa? Untuk bersaudara, untuk berinfak. Maka Umar yang selalu kalah dalam berlomba kebaikan oleh Abu Bakar, mm -hmm. ya. Maka beliau ya mengira bahwasanya inilah saatnya, ya, saya ini bisa mengalahkan Abu Bakar. Dengan apa? Dengan membawa setengah hartanya kepada siapa? Mm -hmm. Kepada Nabi, yeah. ya, gitu untuk menginfakkan ya harta tersebut. Ternyata ketika Beliau membawa setengah hartanya, ya, ditanya hmm. oleh Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, ya, semisalnya, berarti setengahnya lagi. Setengahnya ya. lagi. Ternyata datanglah Abu Bakar membawa seluruh hartanya, <tuh> 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 yang ketika <tuh> ditanya oleh Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa. Hmm. Ini contoh, ya, real yang pernah terjadi, ya, di atas muka bumi ini bahwa ada orang-orang hebat, ya, <tuh> yeah. yang memberikan hartanya, mengorbankan seluruh hartanya untuk Allah Taala. So, dan masalah. tidak takut yang namanya miskin, nggak takut namanya kekurangan. Kenapa? Ya, karena mereka tahu bahwasanya bahwa sodako dan pengorbanan itu nggak bakal bisa memiskinkan mereka begitu ya. Yeah. Yang ada malah sebaliknya, makin makmur, makin berkah Oke, okay. ini masalah. salah satu contoh kasus. Salah ya. satu contoh ya. Iya. Yeah. Kalau kita melihat uh, sepintas dari kisah tersebut ya, dan kalau kita mau berpikir secara liar seperti yeah. liar ya mm -hmm. seperti itu ya. Uh, kayaknya ada sesuatu yang pengen dipamerkan gitu ya hmm. di hadapan Rasulullah SAW iya. ataupun di hadapan para sahabat lainnya. Hmm. Apakah berarti ini merupakan pamer yang positif? <laughs> iya. Atau mungkin barangkali sebetulnya bukan pamer, bukan pamer, uh, uh, Mas ya? <laughs> Tapi saya lebih melihat gini Oke. Okay. Jadi kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai koordinator saat itu. Oke. Okay. Begitu ya. Mm -hmm. uh, apa ya? Kalau sekarang ya contoh radio kita nih. Iya. Yeah. Ayo siapa yang mau menitipkan ya. Oke. Okay. Uh, beliau itu open donasi, okay. yeah. Jadi berlomba -lomba, berlomba -lomba ya. Jadi berlomba-lomba, berlomba-lomba untuk Para memberikan sahabat kepada itu. Nabi. Nanti Nabi yang mengelola, yeah. begitu ya, yeah. untuk diberikan kepada siapa yang berhak, begitu ya. Mm -hmm. Seperti itu sehingga mereka itu datang kepada Nabi bukan mm -hmm. untuk pamer, okay. tapi memang real untuk memberikan itu menitipkannya mm -hmm. kepada Nabi dan Nabi yang mengelola, okay. Allah seperti Allah itu ya. Ah. Sehingga ah -ah. Mm -hmm. mereka pun saling tahu akhirnya ya, mm -hmm. meskipun mereka sahabat dekat bukan dalam rangka ah, untuk Ah seperti itu, begitu iya, Masya Allah, masya Allah. Iya, ah, tentunya masya Allah. Uh, bukan dalam rangka pamer juga ya, tapi ah, ah. di situ terkandung nilai yang sangat agung Yaitu itu iya. khairat iya. ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ada kata, itu. ya memamerkan selama niat hmm. kita ikhlas, gak ada masalah begitu ya selagi untuk menjadi motivasi motivasi begitu ya iya. memamerkan kenapa kebaikan tidak? <laughs> kenapa tidak seperti halnya mendokumentasikan ya okay. uh, sebagian amalan sholat yang kita lakukan begitu ya mm -hmm. asal selama kita bisa menjaga hati kita ya nggak apa apa bahkan okay. uh, kita bisa mendapatkan pahala yang double ya mm -hmm. ya ketika ada yang termotivasi gitu mm -hmm. kan betul uh, sekali insyaallah uh -uh. seperti itu kan Ter termotivasi Pat dengan apa yang sudah dilakukan gitu ya mm -mm. apa yang sudah kita lakukan kemudian ditiru oleh orang lain mm -mm. maka bukan tidak mungkin kita juga bisa mendapatkan pahala dari mereka yang mengikuti kita betul saja, sekali tanpa mengurangi pahala dari mereka yang iya. melakukan atau meniru uh -huh. tersebut betul sekali seperti oh, itu mas Safit ya ini yeah. salah satu contoh uh, yang pernah ada ya mm -hmm. ini sahabat ini nggak kurang ini luar biasa mereka itu orang-orang yeah. yang jago dalam berkorban ya bukan mm -hmm. hanya dengan harta dengan jiwa-jiwa mereka luar biasa ya, mm -mm. Mm -mm, seperti itu. Nah, diantaranya Abu Talha. Abu Talha ini punya kebun, ya, mm -hmm. dulu bernama kebunnya itu uh, Bayroha. Ini kebun yang fantastis, begitu ya, bagus sekali. Uh, di pusat kota, ya, dekat dengan Masjid Nabawi, begitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Nabi itu senang, ya, sering sekali mampir ke kebunnya Talha. Ya, hmm. untuk makan kurma untuk minum di sumurnya begitu ya kemudian ketika turun sebuah ayat lentana lebih roh fe kalian tidak akan mencapai kebaikan ya sampai kalian mau menginfakan dari apa yang kalian cintai ya hmm. hartamu gitu ya harta yang kalian cintai maka kemudian setelah mendengar ayat itu ya saking pengennya mendapatkan kebaikan yang di Uh, sebutkan dalam Al Quran mm -hmm. dalam ayat tersebut maka kemudian tolha ini ya seketika memberikan ya menginfakkan kebun miliknya semuanya oh, gitu. semuanya Allahakbar. ini padahal itu harta yang paling dicintai oleh Tolha bayangkan Mas Hafid punya apa misalnya yang paling dicintai rumah misalkan atau yeah. kendaraan bayangkan kira-kira mm -hmm. kita sanggup enggak seperti apa yang dilakukan oleh Tolha untuk menginfakkan harta yang paling kita cintai, Allah, belum tentu Allah. sanggup. Belum tentu ya. Dan insya Allah akan sanggup kalau kita melihat atau melihat akibatnya. Mm -hmm. Gitu ya, artinya ini akibatnya apa kalau kita bisa menginfakkan harta yang paling kita cintai? Pahala yang besar, ya, keselamatan di akhirat, mm -hmm. dan surga puncaknya. Kalau kita melihat dari sisi itu, mm -hmm. kita akan enteng, ya, yeah. untuk berkorban sebanyak apapun itu yang kita mampu. Begitu ya, seperti itu, Mas Safid. Mm -hmm. Ini adalah contoh-contoh yang... Memang real ada dilakukan oleh para sahabat nabi Begitu Insyaallah ya, Memang main. kita kadang harus dipompa dulu semangatnya dengan Diceritakan keutamaan gitu iya. ya Diceritakan uh, faedah Mungkin ini hmm. dampak dari kita mempelajari faedah atau keutamaan itu sendiri mm -hmm. tadi, mm -hmm. Dari sebuah amalan tentunya mm -hmm. ya Baik, set, tidak terasa ya, waktu yang juga membatasi perjumpaan kita untuk pertemuan malam hari ini, yeah. sudah tepat pukul, ya, lebih jam 9 lebih satu menit, nggak apa-apa lah ya, kita molor-molor sedikit lah, iya, yeah. <laughs> semoga so. tidak mengurangi esensi kita dalam terus menggali ilmu, dalam, uh, meng, apa namanya, mengambil faedah-faedah yang terdapat di kitab muhtasar, Mausu atau akhlak ya, khususnya dalam poin pembahasan tentang pengorbanan atau hmm. atad At hayah yang sebagaimana dipaparkan dengan sangat gamblang oleh Ustaz Dimas Frandikal Ta'ala di kesempatan malam yang berbahagia. Ya, ini. barangkali Mas Safit sebelum ya. ditutup boleh uh, Tafadil Tadi kan kita membahas tentang ada pengorbanan yang buruk ya. 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 Satu hal yang ingin kita sampaikan <tuh> kepada para pemirsa dimanapun berada, <tuh> jangan sampai justru sebaliknya ya mm -hmm. kita ini malah berkorban dengan pengorbanan yang buruk. Begitu ya, seperti okay. apa kita mengorbankan pahala kita? Begitu ya, mm -mm. kita mengorbankan pahala kita. Contohnya, apa ya? Kita menuduh orang lain, ya, menjustifikasi orang lain, okay. ya, menjatuhkan kehormatan orang lain. Begitu ya, yeah, yeah. seperti benar, benar, apa benar. yang sekarang sedang mm. ramai. Yeah. Ya, kita hanyut dalam satu, apa namanya, uh, berita ya, yeah. yang menjadi pusat perhatian, ya, banyak orang tentang... Pembunuhan ya yang telah terjadi beberapa tahun silam, kemudian muncul orang-orang yang dianggap uh, terduga, padahal belum pasti dia itu pelaku. Hanya karena ya, pengakuan daripada jin, dia begitu yang tidak layak untuk kita percaya. Begitu ya, kemudian kita hanyut dan larut mempercayai bahwasanya oh itu pelakunya ya. Ini hati-hati ya, hati-hati kalau kita kemudian percaya begitu saja, bahkan ikut menebarkannya ya, maka kita akan terjatuh kepada pengorbanan yang salah ya apa itu yang kita korbankan pahala kita gitu oh, ya begitu hati-hati ya Masya Allah. Tanya ya hati-hati jangan sampai kemudian kita percaya begitu saja kecuali ada bukti yang valid tentang berita apapun itu oke okay. menarik mm -hmm. juga nih so, tentang mm -hmm. uh, masih dalam poin pembahasan pengorbanan ya mm -hmm. juga ketika kita misalnya uh, membicarakan aibnya orang gitu mm -hmm. ya misalnya kita uh, kita melakukan perbuatan ghibah Mm -mm. Sejatinya kita sedang mengorbankan pahala kita, pahala kita. mentransfer pahala kita nah, kepada orang yang sedang digibayar. Betul sekali. Ya, Allah ya. Ya, ini kan pengorbanan Allah. yang buruk, berarti pengorbanan ya. yang buruk kan? ya. Uh... Allah, masya Allah. Ya, tentu ini semoga menjadi pembelajaran ya buat kita semuanya hmm. agar mungkin lebih hati-hati dalam bersikap supaya kita uh, terus apa namanya termotivasi untuk men mentras apa namanya, mentransfer lagi, hmm. <laughs> termotivasi untuk mentransfer pahala masuk ke kita betul iya. saja, ya? bukan mentransfer ke orang lain ya. Iya. Jadi uh, supaya bagaimana uh, pahala tersebut kembali lagi ke kita gitu ya. Iya. Bukan kita justru mentransfer pahala ke orang iya. lain dengan melakukan perbuatan yang menyimpang seperti perbuatan uh, ghibah, ya. Iya. Dan tadi kaitannya dengan yang Ustad singgung sebelumnya ya, mm -hmm. bahwa memang uh, telah terjadi gitu ya mm -hmm. sebuah fenomena yang menjadi pusat perhatian mm -hmm. bahkan seluruh orang di Indonesia iya. gitu ya mm -mm. seluruh masyarakat seperti mm -mm. itu ya mm -mm. Uh, tentang adanya sebuah uh, insiden mm -mm. Uh, yang sangat-sangat memilukan yeah. seperti itu yang kemudian menjadi pusat perhatian sih ya yang bahkan tadi memunculkan dugaan-dugaan orang-orang yang terlibat mm -mm. seperti itu ya yang itu berasal mungkin dari dari pengakuan dari seorang Jin mm -mm. kaitannya dengan salah satu poin pembahasan tadi di bahasa yaitu solidaritas. Mm -hmm. Ada kemungkinan nggak set bahwa jin yang memberikan pengakuan tersebut mungkin ingin menumbuhkan solidaritasnya kepada si korban ini set. Boleh nggak kita husnuzon seperti itu set? Ya? Iya. Husnuzon <laughs> kepada jin gitu ya. <laughs> <laughs> ini yeah. kalau kita mau berpikir secara liar seperti iya. itu ya. Yang pasti ketika jin ya merasuki orang itu kita tidak boleh percaya. Ya okay. pada apa yang dia katakan, begitu okay. ya. Seperti itu. Selama omongannya itu tidak ada bukti, begitu ya. Yeah. gitu Kecuali ada bukti yang kuat, begitu ya. Kita percaya dengan bukti itu. Oke. Okay. Bukan percaya kepada omongan jinnya, seperti yeah, karena itu. Karena sifat dasar jin itu adalah pembohong, ya. Yeah. Pendusta mereka itu. Syaitan mm -hmm. itu pendusta. Apalagi show. iblisnya, begitu ya. Iblisnya ya. Seperti itu. Yeah. Baik. Saat kalau misalnya ada seseorang yang mendapatkan uh, tuduhan dan hmm. padahal dia tidak melakukan sesuatu yang dia lakukan seperti sebagaimana yang dituduhkan hmm. dia berhak untuk mengucapkan sumpah seperti itu iya dengan mengucapkan demi Allah iya berhak dan apa yang kemudian uh, syariat uh, apa namanya gariskan ketika hmm. seseorang sudah mengucapkan sumpah seperti itu ya sudah berarti kita ini ketika memang kita misalkan mendapati okay. bahwasanya si fulan itu terindikasi melakukan ini dan itu, ya. Okay. Kemudian ternyata ketika di ketika dikatakan tabayun begitu tabayun. ya, dia bersumpah demi Allah sudah urusannya dengan Allah, yeah, yeah. ya begitu ya. Kecuali ada bukti yang valid mm -hmm. bahwa memang dia itu pelakunya, berarti sumpahnya sumpah palsu, okay. begitu ya. Misalkan pada akhirnya dia mengaku ada atau saksi yang mencukupi begitu ya, yang sesuai kriteria begitu ya, mm -hmm. maka kemudian sudah berarti dia tersangkanya sumpahnya enggak berarti, okay. begitu mas Sapit. Mm -mm. Tapi kalau dia sudah mengucapkan sumpah demi Allah seperti itu, apakah dia kemudian hak dia itu? dilepaskan seperti itu. Ya sudah, kalau sudah, memang ya. gak ada bukti yang kuat. Iya. Begitu ya. Selama nggak ada bukti yang kuat ya sudah urusannya dengan Allah. Oke. Okay. Begitu ya. Tapi kalau kemudian ada bukti yang kuat, ya hmm. sumpahnya gak berarti. Ya dia berhak okay. untuk mendapatkan hukuman. Allah, Begitu Allah. ya. Misalkan ada uh, uh, pencuri nih. Ya, yeah. saksinya sangat kuat ya. Ada banyak hmm. orang yang adil ya untuk kemudian menyaksikan bahwa dia mencuri. Ya dia bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, nggak bisa. Bisa, gitu ya karena ya tetap ada harus saksi dihukum ya dikisos ya, di kisos. ya hmm. seperti itu atau dia ya, ketika misalkan pezina ya harus dirajam okay. Aa, Aa, tidak lepas begitu saja ya, kalau seperti itu enak dong begitu ya yeah. banyak penjahat yang bebas berkeliaran begitu saja ya. ya hanya karena dia mengucapkan demi sumpah. Allah sumpah hmm. ya padahal apa saksi dan bukti itu cukup kuat yeah, kan yeah. begitu baik Terima kasih saud, jazakumullah khairan saud hmm. atas Buat, ya. uh, ilmu yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi pencerahan dan menumbuhkan semangat kita untuk untuk uh, meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya salah satunya adalah dengan berkorban seperti hmm. itu ya. Baik, pemirsa TV Sunda dan pendengar Radio Kita FM, demikian dulu ya untuk program acara kita di program santai sering tentang akhlak Islami di kesempatan hari Selasa malam Rabu di malam yang ke-21 dari bulan Zulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan 28 Mei 2024 ya. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Pada akhirnya saya Hafid Ustadz Dimas Frandika dan juga segenap kru yang bertugas di kesempatan malam hari ini mohon pamit undur diri dari ruang dengar anda semuanya kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum.